siapa namanya? Namaku Diandra. Diandra. Lucu banget. Kamu belajar nyanyi di mana sih bisa? Aku manggil guru ke rumah. Wah. Waduh. Oh, gurunya loh. Hebat. Hebat. Sama kayak Coach Papa Baby dulu waktu sekolah. Jadi Papa Baby kenapa Coach Papa Baby muter tadi? Nah, siapa namanya tadi? Diandra. Usianya berapa tadi? 9 tahun. Asalnya? Dari Ponorogo. Ponorogo. Wah. Wow. Wow. Nah, jadi kan Diandra sekarang jadi anak didiknya Coach Baby ya Diandra ya? Iya. Yeay, tepuk tangan dong. Tadi judul lagunya apa? On the night like this. Oh, the night? Like this. Oh iya. Karena itu Coach Baby kasih baju kaos. Baju bobo. Keledek ya. Keledek. Kan bahannya nyaman. Coba bahannya pegang, bagus. Coba pegang bahannya. Oh, beda kan? Iya. Di Ponorogo gak ada ini. Adanya, adanya di Global TV. Oke, okay, yuk kita salaman dulu ya. Sama. Yeay. Sama Coach Agnes. Selamat ya. Iya. Tepuk tangannya sekali lagi dong buat Diandra. Ini bajunya. Iya saya. Sini. Sayangku. Selamat ya, Diandra. Kamu udah bikin bangga keluarga kamu. Papa, mama, ade, semuanya bangga. Kamu lolos ke babak berikutnya. Tapi apa yang bikin kamu nangis ketika kamu peluk mama? Soalnya dari dulu aku cita-citaku pengen ikut The Voice. Hmm? Pengen lolos. Terus bisa diajarin sama artis. Oh, berarti tahun lalu kamu masih nonton di rumah. Dan kamu bercita-cita pengen ikutan. Berarti dari Ponorogo kamu jauh-jauh ikut audisi ya. Di kota apa? Surabaya. Siapa yang nganterin? Mama, papa. Mama, papa juga semuanya ikut. Selalu bersama. Apa yang mau kamu sampaikan sama mama, papa, sama ade yang selalu nemenin kamu. Ngasih semangat buat kamu. Terima kasih. Mama, sama saya. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.